Opan. Opan. Dalam petemboli. Dalam petemboli. Kenapa kak lapar? Emang lapar? Dalam Patoboli nomor 1. Tadi yang palu ada pasien. Opan, Opan. Lihat di belakang kau, Opan. Siapa itu, Opan? Opan. Saya dengan maestro musik ya, gitu ya. Opan, Opan. Assalamualaikum, Paul. Bagaimana kabar? Dari Ndate. With the mute, waiting. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Capacity Building Indonesiana untuk wilayah Sulawesi Tengah yang sesi keempat atau sesi terakhir. Di sini telah hadir bersama kita Mas Egy Yunaidi. Kebetulan narasumber yang lainnya masih belum bisa bergabung. Jadi nanti mohon izin akan ada narasumber. Mungkin yang perlu disampaikan kembali bahwa hari ini merupakan hari terakhir untuk pelaksanaan Capacity Building Indonesiana Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga telah dilakukan diskusi-diskusi terkait dengan persiapan yang perlu dilakukan untuk menyelenggarakan Indonesiana di Provinsi Sulawesi Tengah. Di hari ini nanti Mas Egy akan mengawal diskusi kita terkait dengan apa-apa saja yang sudah atau apa-apa saja yang pernah disampaikan pada sesi-sesi yang sebelumnya, sehingga diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah sudah bisa atau siap untuk melaksanakan festival atau pelaksanaan Indonesiana tahun 2021. Mungkin itu membantu melaksanakan atau menjalankan diskusi kita terkait dengan pelaksanaan festival yang direncanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Mas Egy. Terima kasih Mas Tendi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua di Sulawesi Tengah. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Tendi, ini akan menjadi pertemuan terakhir. Jadi membuat rangkuman setidak-tidaknya dari apa yang ingin kita rencanakan di tahun 2012. Saya berharap pada pertemuan kali ini akan sedikit lebih dinamis dibanding pertemuan kita yang kemarin. Kalau melihat sedikit ke belakang apa yang kemarin kita sudah bicarakan, pembicaraan sebetulnya kita sepakati mengerucut pada yang akan dilakukan di Tojo Nauna. Ini kemarin sepertinya menjadi kesepakatan, menjadi pilihan karena
Moraang sendiri ini bisa menjalankan fungsi rekonsiliasi dengan tema agrarisnya yang hampir ada di setiap daerah. Ini mampu menjadi sebuah tema yang mengikat daerah-daerah yang lain. Kemudian kemarin spektrum yang lebih luas, cakrawala yang lebih luas itu tentang latar budaya di Sulawesi Tengah, di mana beliau menyampaikan bahwa Tojo Sinauna ini, Tojo Una-Una ini sebetulnya mempunyai peran yang besar dalam perjalanan sejarah yang dimulai sejak era Megalitikum, ya, sehingga mempunyai besar ketika terjadinya migrasi di daerah Asia Pasifik begitu, dan mempunyai mempunyai pengaruh secara geopolitik yang sampai sekarang, dan akar budaya yang sampai sekarang masih mempengaruhi kehidupan bersama di Sulawesi Tengah. Jadi mungkin itu harus menjadi catatan untuk kemudian makin memperdalam konsep kita terhadap apa yang akan kita buat jika kita sepakat untuk menampilkan tradisi Moraang di Tojo Sinauna. Tojo Una-Una. Kenapa saya selalu bawa ada si di tengah-tengahnya? Saya juga heran. Oke. Dan beliau juga yang paling penting mensyaratkan juga bahwa ketika apa yang kita mau tampilkan itu sifatnya adalah sebenarnya bolibu, yaitu sebuah mekanisme dialog secara baik-baik di antara para tetua, para sepuh, dan mereka-mereka yang punya pengaruh di dalam kebudayaan atau ritual tersebut. Saya pikir itu kemarin catatan yang bisa kita lihat, walaupun ada banyak catatan yang lain. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini kami berharap sudah ada sesuatu yang bisa dipresentasikan di forum kita kali ini, karena kemarin ada janji dari pihak Dinas Provinsi untuk mengkonsolidasikan ini, dan saya harap sudah terjadi dialog dan diskusi di antara teman-teman semua sehingga kita bisa lebih mengerucut pada kesempatan kita kali ini. Saya pikir itu, Mas Tendi, dari saya. Jadi waktu kita berdiskusi bersama untuk lebih mematangkan konsep kita. Terima kasih. Terima kasih, Mas Egy. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Egy, bahwa diharapkan untuk sesi terakhir ini, teman-teman dari Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki gambaran yang lebih jelas atau yang lebih konkret lagi terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Menarik diskusinya jika dari teman-teman yang hadir di sini untuk memberikan gambaran atau penjelasan terkait dengan rencana yang akan dilaksanakan tahun 2021. Silakan kalau Bapak-Ibu di sini ada yang ingin menyampaikan terkait dengan rencana atau kegiatannya. Ada, Pak. Oh, silakan. Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Ya, ya, saya minta maaf, ini saya dalam perjalanan juga. Oh, nggak apa-apa, Pak. Yang penting masih bisa konek, Pak. Saya menyampaikan permohonan maaf karena saya dalam proses perjalanan, ada yang harus saya lakukan. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini saya harus mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Direktorat Lembaga Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa kami sudah berdiskusi kurang lebih
ada 2 hari yang lalu setelah pertemuan sesi ketiga, dan kami menyepakati ada tema besar. Tema besarnya itu terkait dengan budaya yang dikenal di seluruh Sulawesi Tengah. Kami mengangkat memang menjadi ciri khas pelaksanaan dari setiap penyelesaian persoalan, permasalahan yang ada di tingkat masyarakat Sulawesi Tengah, itu dilakukan dengan musyawarah. Nah, tetapi bagian dari yang sebelumnya kami sampaikan, itu adalah Festival Mora'a, itu akan menjadi subtema di festival yang nanti kami sebutkan dengan tema besarnya itu adalah Spirit of Molibu. Jadi spirit pertemuan adat dimanapun di wilayah Sulawesi Tengah. Kenapa kita ambil Molibu? Karena semua wilayah di Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan perselisihan sengketa, baik sengketa persoalan kemasyarakatan, sosial, dan keadatan, itu dilakukan dengan Molibu. Jadi kami berasumsi, maka Molibu ini menjadi salah satu bagian yang nanti menjadi pengikat festival yang ada di Sulawesi Tengah. Karena kami sudah sama-sama kelihatannya kami sepakati, insya Allah dalam waktu dekat proposalnya selesai kami rampungkan, yaitu Spirit of Molibu. Nah, tema besarnya Spirit of Molibu, kemudian subtemanya berdasarkan pelaksanaan aktivitas budaya di kabupaten, itu ada beberapa kabupaten yang bergabung di dalam platform Indonesiana di tema besar Spirit of Molibu, yaitu salah satunya Touna. Touna itu adalah Festival Mora'a, kemudian Banggai, Festival Ritual Tumpe, kemudian Sigi, Noya, kemudian ada Morowali Utara, itu Festival Morue, kemudian ada Donggala, itu Festival Tenun Donggala. Nah, ini nanti kemudian teman-teman dari kabupaten akan menambahkan kegiatan dari masing-masing subtema dari festival besar Spirit of Molibu. Jadi saya berharap melalui kesempatan ini teman-teman kabupaten yang memang memiliki festival dengan subtema yang tadi sudah saya sebutkan, mereka akan menambahkan dengan rangkaian kegiatan dan bulan-bulan yang mereka sudah tetapkan. Nah, kemudian kami juga tadi sudah menyusun ini dalam sudah menyusun kerangka susunan dari penyelenggara untuk sebuah festival yang masuk dalam kategori Platform Indonesiana dengan susunan yang kami coba ramu, insya Allah bisa selesai dalam waktu dekat ini terkait dengan susunan pengelolaan, susunan dari tim yang bekerja terkait dengan Spirit of Molibu. Jadi untuk sementara, ini yang saya sampaikan, nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain dari kabupaten dan juga para seniman yang ada di dialog kali ini. Terima kasih Pak, mengikuti diskusi dan melihat perkembangan dari teman-teman kabupaten yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahman. Maaf, saya kembalikan dulu sementara. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Nah, mungkin di sini sudah terlihat gambarannya terkait dengan apa yang akan diangkat atau rencananya untuk festival 2021. Silakan Mas. Terima kasih banyak Pak Rahman Azhari atas penjelasannya. Senang sekali mendengar kabar berita ini, kabar bahagia ini. mengangkat Spirit of Molibu, dan karena itu memang bapak-bapak dan ibu-ibu semua sepakat dan melihat itu adalah sebuah ikatan yang mampu mengikat sekian banyak simpul kebudayaan yang ada di Sulawesi. Akhir ini juga sebuah bentuk tema festival yang agak unik dan menantang. Nah, pertanyaan saya adalah,
kalau ini adalah sebuah spirit dan Molibu itu adalah sebuah mekanisme mekanisme dialog kan Pak ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, bagaimana tema ini diselenggarakan? Apakah memang akan diselenggarakan sebuah Molibu tokoh tetua dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada di sana untuk membicarakan sebuah tema aktual yang sedang terjadi, atau hanya dibahas dalam bentuk apakah itu diskusi, seminar, atau yang lainnya. Nah, mungkin sebelum dijawab, saya ingin memberikan sedikit contoh. Ada sebuah kasus yang menarik dan di Sulawesi Tengah kali ini. Tahun lalu, dalam rangka Indonesiana juga, teman-teman dari Blora yang mengangkat tema kebijakan, temanya adalah local wisdom masyarakat Samin atau masyarakat Sedulur Sikep. Mereka juga menemukan ada sebuah mencocokkan ajaran atau nilai-nilai budaya yang mereka junjung itu lewat sebuah forum juga yang namanya adalah menyocoke, jadi semacam saling mencocokkan. Karena memang tradisi mereka adalah berbasis pada lisan, tidak ada buku atau tulisan atau naskah yang secara spesifik menuliskan tuntutan hidup mereka. Jadi itu mereka lakukan dengan melakukan forum yang namanya nyocoke. Masalahnya ada tahun tidak pernah diselenggarakan. Jadi pada waktu Indonesiana yang tahun lalu, mereka menyelenggarakan sebuah tradisi nyocoke yang mempertemukan sekian komunitas sedulur sikep. Sedulur sikep adalah sebuah masyarakat yang mempunyai ajaran dan cara pandang hidup yang berbeda dan unik di antara masyarakat, bahkan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka itu ada di sekitar teman-teman yang mungkin juga itu, dan mereka memang menganut ajaran tersendiri begitu, dan forum itu dijadikan menjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah tahun lalu itu ketika mereka setelah lebih dari 100 tahun menyelenggarakan forum yang namanya Nyocoke, mempertemukan sekian banyak komunitas dari kabupaten-kabupaten yang berbeda untuk menyelenggarakan sebuah forum yang sebetulnya ada, dan itu mereka jadikan sebuah mekanisme yang pertanyaan saya untuk spirit of ini Molibu ini sendiri akan berwujud sebagai apa Pak, di luar tadi yang sudah disampaikan akan ada Moraang, kemudian ada dari Banggaye dan dari Donggala yang lain-lainnya, itu yang spesifik berkaitan dengan Molibu ini bentuknya bagaimana Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Silakan. Man atau yang lain silakan. Atau yang lain silakan. Terkait pertanyaan ya. Dari Mas Egi. Halo, saya Pak. Silakan. Oh, boleh Pak. Mungkin boleh Pak. Pak mohon izin. Halo, saya Pak Hapri. Saya mungkin menambahkan. Oh Pak Hapri, Pak Rahman dulu nih. Pak Rahman dulu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin mereka menambahkan. Monggo Pak Rahman dulu saja Pak. Abis itu. Halo, assalamualaikum. Iya Pak, silakan. Pak Kanda, sudah lihat saya jembatan. Mungkin Pak Hapri dulu Pak. Silakan Pak Hapri. Ya, oke. Terima kasih Pak Egi. Iya Pak. Silakan ya. Pak. Oke, kebetulan beberapa tahun lalu saya terlibat langsung bersama teman-teman dari konsep apa yang hendak kita eksplorasi dalam konteks Indonesiana.
Lalu dari sana ada dua pendapat yang berkembang. Pertama dari perspektif pelaku budaya, kemudian perspektif birokrasi, kesenian dan kebudayaan melihat Indonesia. Dan disepakati ketika itu bahwa kita membentuk tim sebagai kurator di saat itu. Ya. Ada satu mekanisme yang membutuhkan tafsir dan interpretasi dalam konteks kebudayaan lokal yang memang belum clear di tingkat kita, menurut saya seperti itu, karena pentingnya mengusung sebuah konsep festival yang berkelanjutan yang pastinya akan membedakan dengan ritual keseharian yang ada dalam konteks masyarakat adat. Lalu, beberapa pertemuan saya tidak ikuti, yang pertama, kedua, dan ketiga, mudah-mudahan di keempat ini ada kesamaan perspektif kita melihat bahwa Indonesiana seperti apa yang diharapkan Pak Dirjen, saya kira akan bisa kita lakoni bersama dalam konsep Indonesiana itu. Nah, tentang bahwa ada tema secara besar, yaitu Spirit of Molibu. Tadi dijelaskan awal tadi sama Pak Egy. Apakah itu sebuah mekanisme atau kita masuk ke substansi dari Molibu itu? Nah, kalau Molibu itu kita masuk pada mekanisme, iya. Tapi saya kira kalau kita juga masuk pada problem substansi bahwa dalam Molibu itu ada konsepsi Sintuwu. Jadi konsepsi Sintuwu itu juga menjadi bagian bahwa Sintuwu adalah konsep hidup bersama masyarakat. Ya, jadi Sintuwu adalah konsep hidup bermasyarakat ya, dalam mengambil sebuah keputusan bersama. Nah, jadi di dalam Libu itu juga ada yang disebut dengan Sintuwu. Sintuwu. Jadi Sintuwu itu dulu tema itu yang diusung gitu. Jadi dulu tema itu yang diusung tentang Sintuwu. Jadi bukan pada mekanisme libunya gitu. Karena libu itu lebih ditafsirkan sebagai medium untuk melakukan musyawarah gitu. Tetapi kalau Sintuwu itu dia lebih masuk pada substansi gitu. Nah, maka kalau tema ini kita kembangkan dalam konteks kebudayaan yang lebih luas, maka Tumpe, ada Murue, ada Tenun Donggala, untuk mengakomodir semuanya ini saya kira ya membutuhkan satu tim yang harus kuat gitu ya. Karena tidak saja dari perspektif birokrasi pemerintahan, tapi pada pelaku dan penggiat budaya itu menjadi sesuatu yang sedini mungkin perlu kita bicarakan gitu. Maka kalau ini merujuk pada sebuah festival, dengan tadi itu entry kita di dalam event ini, maka mungkin kita perlu masih mendiskusikannya. Tetapi paling tidak bahwa penting sekali mengajukan sebuah tema yang secara universal dan melegitimasi bahwa ini adalah representasi Sulawesi Tengah. Nah, itu juga menjadi penting karena beberapa waktu lalu terjadi semacam ada pada masyarakat kebudayaan bahwa ada ritual-ritual tertentu yang memang bukan harus kita masukkan dalam konteks festival, tapi dia menjadi sebagai budaya yang memang dilakukan oleh masyarakat komunitas pendukungnya. Maka menurut kami bahwa penting sekali menempatkan mana ritual festival dan mana yang tidak gitu. Nah, ini kira-kira landasan berpikirnya sehingga nanti
bisa kita mengerucut dan bisa menemukan satu konsep yang benar-benar bisa mengejawantah pada apa yang kita inginkan bersama. Ya gitu Pak Egy, terima kasih. Terima kasih Pak Hapri. Mau langsung ditanggapi oleh Pak Rahman atau bagaimana? Saya ini belum bisa connect, Mas. Oke, kalau gitu saya aja langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hapri. Baik, Pak. Senang sekali. Artinya diskusi ini makin mengerucut, walaupun saya tidak berharap bahwa ini akan bisa kita selesaikan dalam forum kita yang terbatas, gitu ya. Bapak tadi Sintuhu gitu ya sebagai konsep hidup bersama masyarakat, dan Bapak melihat itu disitulah sebetulnya spirit atau esensi sebenarnya dari sikap hidup masyarakat di Sulawesi Tengah. Sementara Molibu sendiri lebih merupakan mekanismenya atau bentuk forumnya sebagai Molibu itu sendiri. Saya pikir ini silahkan didiskusikan oleh teman itu yang lebih tahu adalah Bapak Ibu di sana. Ya. Silahkan itu di rumah. Harus itu loh. Tapi yang penting, yang menjadi penting dari yang harus kita bisa kita tarik atau kita ambil kesepakatan di sini adalah bentuk dari itu tadi, entah Sintuhu atau Molibu itu akan direpresentasikan dalam bentuk apa sebagai sebuah festival. Nah, kalau tadi tidak semua yang ada dalam ritual atau forum-forum tertentu tidak semuanya bisa diangkat ke festival, benar sekali itu. Seringkali yang terjadi adalah apalagi dalam kepentingan yang pariwisata misalnya, seringkali kita temui adanya gejala untuk tuan dari sebuah ritual menjadi sebuah atraksi yang kemudian menjadi atraksi wisata. Contohnya yang kemarin sempat kami hadapi di daerah Ngada, gitu. Mereka bermaksud menyelenggarakan sebuah ritual yang sebetulnya harus dilaksanakan berkaitan dengan pembangunan sebuah rumah. Ya. Nah, ketika itu mereka ingin mengadakan festival ini dengan harapan lebih banyak orang yang datang, karena kalau diselenggarakan di desa itu relatif di kaki-kaki gunung sana, mereka punya kekhawatiran tidak akan banyak orang yang bisa melihat. Nah, kami melakukan dialog dengan mereka dan mendorong teman-teman bahwa yang namanya ritual sebaiknya punya konteks, kita semua tahu itu, konteks dengan masyarakatnya dan festivalnya. Kalau itu kita cabut dan kita ada itu sama sekali kehilangan konteksnya. Jadi akhirnya kebetulan kami menemukan sebuah kampung adat yang memang hendak menyelenggarakan acara atau ritual tersebut. Jadi akhirnya kita bisa menyelenggarakan di desa tersebut. Nah, jadi yang kami maksud di sini, yang mau saya sampaikan adalah festival khususnya di Indonesia anak ini, meskipun kita mengupayakan menyebutnya sebagai tim kerja untuk melakukan sebuah, tidak harus merupakan sebuah acara yang gebyar dan dengan pertunjukan yang kolosal gitu, sama sekali tidak. Nah, bentuk-bentuk peristiwa budaya, misalnya itu ritual, bahkan sebuah forum dialog seperti yang saya contohkan yang terjadi di Blora dengan forum Nyocoke itu, di dalam Indonesia-nya kita beri tempat.
mereka yang terlibat, jadi masyarakat yang memang terlibat pada waktu itu dan relatif banyak juga sih. Tapi bukan sebuah pertunjukan yang menghadirkan penonton dan penampil, tidak. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam, Pak. Bahkan sebuah FGD, seminar pun menjadi sebuah program yang mendapatkan tempat di Indonesia. Dari program tersebut, ini yang sebetulnya pengen saya tanyakan, atau mari kita sepakat untuk mencari format dan tujuan dari diangkatnya tradisi Malibu atau spirit Sintuhu ini sendiri. Apa yang sebetulnya ingin kita lakukan? Apakah kita melakukan kajiankah? Apakah kita melakukan pendokumentasiankah? Atau kita benar-benar sedang melakukan problem atau problem-problem yang real ada kita hadapi? Sebetulnya itu yang saya ingin dapatkan sih, Pak. Sehingga kita bisa menyusun sebuah kerangka yang tajam begitu. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Rahman sudah bisa hadir untuk ini. Silakan Pak Rahman, kalau ada yang ingin ditanggapi, Pak. Belum keluar Pak Rahman suaranya. Iya. Atau teman yang lain, atau Pak Hapri sendiri mungkin bisa lebih menjelaskan kepada teman-teman semua juga. Dari Banggai, Pak. Jadi, okay, boleh berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mohon izin ini buat teman-teman semua. Saya sedikit memberikan gambaran karena kemarin saya juga ikut beberapa kali pertemuan dari sisi 1 sampai 3 sampai 4 ya. Ini sesi terakhir ya Pak ya, Egi, Pak Egi. Betul. Jadi kemarin itu memang kita kenapa tema besar ini diambil? Karena di samping itu merupakan sebuah tradisi yang mungkin hampir ada di semua kabupaten kota, bahwa segala sesuatunya itu harus dimusyawarahkan. Maka the spirit of Malibu ini menjadi pilihan yang tepat menurut kami pada saat itu untuk bagaimana menyatukan semua elemen di dalam mengusahakan di tiap kabupaten kota. Jadi implementasi dari hasil proses Malibu itu bisa berbeda-beda di tiap kabupaten kota. Misalnya saja kalau ada Mora'a misalnya di Tojo Una-Una itu merupakan sebuah output yang sudah melalui proses Malibu itu sendiri, sehingga beberapa pikiran yang kemarin misalnya ada kesenjangan juga antara pemerintah daerah dengan para seniman yang kemudian merasa tidak dilibatkan di dalam proses Indonesia ini, sehingga spirit of Malibu dianggap sebuah bagian penting di dalam memutuskan apa yang akan digelar memilih the spirit of Malibu from Banggai misalnya festival ritual Tumpe yang sudah berlangsung kurang lebih 400 tahun berjalan proses itu, dan di sana memang sebelum memutuskan selalu diadakan Malibu itu sendiri. Jadi musyawarah dalam memutuskan kapan pelaksanaannya dan sampai setelah
dilakukan dengan proses Molibu. Makanya kemarin kita sepakat dengan itu, Pak Egy. Nah, benar kalau itu bagian dari mekanisme pelaksanaan yang dikatakan Tua Kahapri tadi, bahwa ini merupakan mekanisme dari proses, bahkan yang saat ini kita memutuskan beberapa kali pertemuan sebenarnya adalah bagian dari Molibu itu sendiri. Nah, barangkali itu sedikit gambaran, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Tapi paling tidak kita hanya mengikuti. Jadi di Parigi Mutong kemarin saudara Taufan Muhammad juga sudah menyatakan mungkin akan memilih peristiwa semacam apa ya, Novunja ya, atau apa kalau di daerah kemarin saya lupa lagi setelah ritualnya itu, sehingga beberapa kemungkinan terjadinya satu persekusi yang saat ini lagi hangat ya di pelaku budaya sendiri itu bisa dihindari dengan melibatkan beberapa elemen penting, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, itu menjadi duduk bersama membicarakan apa sebaik apa lakukan di Indonesia ini. Nah, itu mungkin yang kita sepakati. Demikian Pak Egy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Subrata tadi atau Pak Iksan mau ini sendiri ya. Pak, menyampaikan sesuatu dulu sebelum kita tanggapi, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi kami kebudayaan provinsi tentang tema besar ini, Spirit of Molibu, mungkin sudah dibicarakan juga dengan teman-teman lain dari apa namanya dari kabupaten dan kota. Jadi mungkin juga saya sudah mendengar tadi pendapat dari sahabat saya Hapri tentang Sintugu. Jadi memang ini dua-dua benar, antara mekanisme syariat dan hakikat, atau wadah dan isi, seperti itu. Sebenarnya memang tidak boleh dipisahkan, tetapi tidak ada isi tanpa wadah. Nah, jadi kalau kita bicara wadahnya, mungkin teman-teman sudah sepakat dengan Spirit of Molibu itu. Kemudian juga benar bahwa isi dari Molibu itu, semuanya rohnya itu adalah gotong royong. Jadi rohnya gotong royong tinggal dari istilah masing-masing isi dari apa namanya roh gotong royong itu adalah Sintugu di dalamnya. Misalnya kita di KL juga mengenal Sintugu, di Poso Sintugu Maroso, seperti itu. Jadi ini antara wadah dan isi. Saya kira mungkin kalau menurut pendapat saya dalam isi nanti yang akan ditampilkan oleh masing-masing bupati. Nah, disitulah digambarkan Sintugu seperti apa yang ada di dalam festival yang akan ditampilkan. Misalnya ada informasi saya dapat misalnya dari Tujuh sudah ada Mora'a, kemudian Kabupaten Nonggala ada Festival Tenun Nonggala, Tumpe di Kabupaten Banggai, Sia-Sia di Banggai Kepulauan, Movuai di Morowali, kemudian Motoya di di Kabupaten Parigi Mutong. Mungkin semangat dari Sintugu itu yang kita mau lihat, keanekaragaman dalam setiap festival yang ditampilkan oleh setiap kabupaten. Tapi wadah yang sudah disepakati itu adalah Spirit of Molibu tadi. Nah, Sintugunya ini yang ingin kita mau lihat, yang ingin kita gali dari Indonesia Nata tahun depan. Karena memang semuanya dalam keanekaragaman nanti yang akan kita lihat, tentu ada benang merahnya sebuah tali perkat.
Sekiranya itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Iksan maupun tadi oleh Pak Subrata, kalau tidak salah yang saya tangkap, jadi Molibu atau Sintuhu itu sendiri akan menjadi bagian atau diselenggarakannya Indonesiana itu sendiri yang pada akhirnya menampilkan berbagai acara, misalnya di Banggai dengan Tumpenya, Morowali dengan Mofuenya, tapi semuanya melalui proses Molibu. Kurang lebih seperti itu, Pak, ya? Benar. Tapi isinya tetap ada Sintuhu di dalam. Cuma nanti bentuk-bentuknya itu sangat beraneka ragam. Nah, disinilah kekuatan dari Indonesiana. Nanti bagaimana setiap daerah di Sulawesi Tengah tentang sejarah kebudayaannya yang berbeda-beda, walaupun akar budaya yang sama. Oke, nah ini yang saya mencoba ini karena mungkin saya belum tahu dan belum terbayang secara jelas gitu. Apakah proses Sintuhu itu sendiri menjadi bagian dari Indonesia dari program festival ini? Atau hanya menjadi sebuah syarat dan kemudian sebuah proses yang kemudian bermuara pada penyelenggaraan festival, Pak? Mungkin Pak Kabid Budaya Provinsi bisa menjawab. Baik, mungkin dengan saya cuma melihat aja sebagai orang luar begitu bahwa Molibu dan Sintuhu ini sendiri adalah sesuatu yang sangat kuat begitu, yang sangat bernilai begitu. Jadi alih-alih sekedar menjadikannya sebagai sebuah proses yang kemudian bermuara pada sebuah penyelenggaraan festival, Molibu atau Sintuhu sendiri ini diangkat sebagai sebuah program yang sifatnya lebih bersifat telaah atau studi tentang Molibu dan Sintuhu itu sendiri. Bisa bentuknya adalah sebuah seminar kayak atau FGD atau apa yang mencoba menggali lebih dalam tentang itu, walaupun prosesnya adalah menjadi bagian dari penyelenggaraan festival di masing-masing daerah. Jadi sekedar ini saja, sekali lagi sebagai orang luar untuk mengangkat spirit yang sedemikian bagus ini dan menjadi benar-benar menjadi highlight dari festival yang kita selenggarakan. Itu sekedar ini saja, sekedar usulan dari saya sebetulnya. Kalau sambil ya. Mas, monitor aja dulu, Mas. Oke, silakan. Yang lain mungkin bisa menanggapi itu sekedar usulan dari saya. Mas Egi? Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak Iksan. Ya, jadi mungkin bagus sekali usulan dari Mas Egi tentang mungkin salah satu bentuk kegiatan tahun depan nanti. Mungkin ini jadi pertimbangan buat bidang nilai dari Sintuhu ini. Nah, memang karena dalam semua musyawarah, dalam semua Molibu atau apapun namanya selain Molibu itu, ada Sintuhu di dalam, ada kebersamaan di dalamnya, ada saling menghidupkan di dalamnya. Jadi mungkin ini satu usulan yang bagus buat bidang kebudayaan provinsi. Mudah-mudahan Pak Rahman bisa merespon supaya nanti pengetahuan tentang ini nilainya jadi milik secara umum Indonesia lah. Bagaimana nilai positif yang kita bisa ambil dari Molibu dan Sintuhu yang memang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Terima kasih, Mas Egi.
Yang lain, Pak Rahman sepertinya sudah unmute. Silakan Pak Rahman, kalau ada yang ingin ditanggapi, Pak. Tadi mic-nya kayaknya sedikit bermasalah, Pak Rahman nggak keluar suaranya. Halo, Pak Rahman. Ya, belum nyambung kali ya, saya coba lagi. Silakan, Pak Afri. Ya, oke. Terima kasih, Mas Egy. Jadi saya kira ya ini agak bisa mengerucut, karena tadi kita mencoba membedah terhadap konsep Sintupu itu sendiri dan Molibu. Ya tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa pada sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tengah. Dan saya kira di dalam terjemahan yang lebih jauh lagi, melalui proses Molibu itu ada yang namanya konsep-konsep hidup bersama juga di beberapa sub-sub etnik yang berbeda dalam melihat bentuk penamaannya. Tetapi esensi dari nilai-nilainya saya kira sama, tadi Pak Iksan juga sudah jelaskan bahwa konsep gotong royong itu ketika ini kita tarik dalam konteks festival, maka sudah barang tentu mungkin lebih pada tadi disampaikan Pak Egy itu bentuk-bentuk lokakarya, workshop, FGD, karena inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Bagaimana melakukan upaya internalisasi nilai-nilai budaya yang positif, yang tentunya penting kita tularkan pada pembentukan karakter generasi yang ada. Adalah bagian lain. Tetapi jika sekiranya para penggiat budaya dan para seniman budayawan melakukan juga tafsir-tafsir dari tradisi sosial masyarakat dalam konteks ritual dan upacara dalam menggarap karya-karya, saya kira itu juga sesuatu yang perlu kita dorong secara bersama. Misalnya Pak Subrata menggagas tumpe dalam konteks sebuah misalnya. Tetapi saya kira ini juga menjadi pengkayaan yang secara bersamaan dalam konteks festival. Dan kalau secara sub-sub tematiknya kita kembangkan kepada para penggiat budaya, dan ini akan memberikan pengkayaan yang luar biasa. Dan saya kira tadi Parigi Mutong misalnya ada konsep punja gitu, bahwa potret kita sebagai masyarakat agraris itu apa yang masih bisa bertahan dengan konteks ini juga menjadi sesuatu yang menarik buat para pengkarya untuk bisa membuat ya durasi-durasi pendek untuk sebuah performance gitu. Dan saya kira dalam Indonesia nah ini sah adanya gitu untuk bisa kita dorong secara bersamaan. Jadi tradisi tiada henti, tapi kreativitas juga terus berjalan gitu. Ya kira-kira gitu Mas Egy. Makasih. Terima kasih Pak Iksan Kaili. Iksan. Oh Pak Afri, maaf. Iya. Iya, namanya enggak. Oh, sekarang saya munculkan namanya deh. Iya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih Pak Afri. Oke. Okay. Jadi sepertinya kita sudah sepakat bahwa tema itulah yang akan di apa akan diangkat. Kemudian bentuknya bisa apa dia tentu saja menjadi bagian dari proses penyelenggaraan festival ini sendiri, dan kemudian yang apa menggali dan melakukan kajian tentang Molibu dan Sintuhu itu tadi, misalnya berupa seminar atau apapun di atas. Dan yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah apakah dulu, oke. Di dalam apa Molibu dan Sintuhu ini saran saya tidak hanya membicarakan atau mendiskusikan membuat musyawarah tentang diselenggarakannya sebuah
festival, tapi menurut saya bisa di apa didorong lebih jauh berbicara tentang problem-problem yang dihadapi oleh teman-teman di sana kaitannya dengan mana praktek-praktek kebudayaan tertentu mendapatkan tantangan dari berupa persekusi maupun stigma buruk yang karena dianggap sebagai praktek menyimpang dan semacamnya. Jadi di dalam Sintuhu dan ada dalam Molibu itu sendiri dengan semangat Sintuhu, idealnya menurut saya juga diperluas dialog berupa isu-isu tersebut dan pada akhirnya kita bisa menilai sebuah statement atau sebuah sikap bahwa praktek-praktek kebudayaan yang kita lakukan bukanlah sebuah tindakan apa menyimpang yang perlu dipersekusi. Jadi itu dalam Sintuhu tidak hanya berbicara soal teknis penyelenggaraan festival, tetapi berkaitan dengan isu-isu tersebut. Saya pikir itu bisa didorong ke sana, Pak ya. Nah, saya pikir itu. Oke. Halo. Ya, silakan. Gabung signalnya kurang bagus. Ya, Pak. Kebetulan ada kegiatan juga. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mengikuti perkembangan diskusi tadi. Menurut saya, kita tinggal mungkin menetapkan apa yang akan menjadi tema dari sebuah festival yang diselenggarakan di Sulawesi Tengah dalam bentuk platform Indonesia. Nah, kalau tadi sudah kami ini kan masih ada pembahasan, tetapi apa yang tadi sudah disebutkan sebagai sebuah mekanisme yang di dalamnya ada berbagai kegiatan yang mengarah kepada bagaimana bermusyawarah terkait dengan pengembangan kebudayaan, pelestarian kebudayaan, perlindungan kebudayaan, tetapi di dalamnya bagi saya juga ada penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan kebudayaan yang diasumsikan bahwa Molibu itu membicarakan adat, pertemuan dalam menyelenggarakan suatu event kegiatan budaya yang bisa dihadirkan secara bersama-sama dengan beragam jenis budaya yang akan nanti disampaikan pada saat festival Molibu itu yang dilakukan. Nah, misalnya tadi sudah disebutkan ada beberapa subtema sebagai bagian dari festival budaya di daerah masing-masing itu tetap berpedoman pada Molibu tadi itu. Jadi misalnya di Banggai ada ritual tumpeh, tapi bagaimana kemudian masyarakat di sana berkumpul, bergotong royong bersama-sama melakukan ritual tumpeh tadi. Nah, tetapi ada hal lain yang kemudian juga bisa masuk di dalam kegiatannya adalah bagaimana merumuskan supaya kegiatan yang sifatnya mengarah kepada kegiatan budaya yang tidak tereksekusi, tidak masyarakat dan stigma negatif, maka ini yang kemudian juga harus menjadi topik bahasan ketika misalnya kita menyelenggarakan sebuah festival di dengan subtema dari masing-masing kabupaten. Jadi ada yang tadi disampaikan mungkin Molibu dalam musyawarah untuk menyusun kerangka-kerangka yang tepat terkait dengan festival yang diselenggarakan di kabupaten. Jadi inti dari keseluruhan Festival Molibu yang kami maksudkan itu adalah sebuah pertemuan yang bukan saja berdiskusi, bukan saja melakukan rapat-rapat, misalnya bukan saja melakukan pengajian, tapi sebuah pertemuan budaya, sebuah musyawarah budaya yang dilakukan dalam bentuk pagelaran, dalam bentuk diskusi, yang kemudian akan menjadi bagian bagaimana menyusun strategi ke depan untuk pengembangan aktivitas kebudayaan yang bisa diterima masyarakat dan juga bisa menguntungkan masyarakat. Tentu pelibatan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan teman-teman pelaku seni yang nanti juga merumuskan supaya pola penyelenggaraan Molibu dalam hal festival yang dimaksudkan itu tepat yang diharapkan oleh kementerian dan juga pelaksanaannya bisa menguntungkan
sektor dari pembangunan daerah, misalnya sektor pariwisata. Jadi ini barangkali yang kemudian menjadi alasan kami kenapa harus Spirit of Molibu, karena semangat pertemuan, pertemuan yang dimaksudkan, ini kan sejarah masa lalu di Sulawesi Tengah, selalu menyelesaikan persoalan dengan pola Molibu. Ada namanya Molibu Ngata, Molibu Kampung, kemudian ada Molibu Bose, pertemuan besar. Maka kalau kita menafsirkan pertemuan itu adalah penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, ada kajian, ada dialog, ada pagelaran, maka itulah yang kemudian menjadi inspirasi kami, agar menjadi inspirasi kami untuk yang ada dilakukan dengan Molibu yang kita maksudkan sebagai sebuah penyelenggaraan pertemuan besar dari seluruh aktivitas kebudayaan yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Mungkin ini dulu untuk sementara, Pak, sebagai gambaran, karena kami juga kalau ini sudah disepakati dan sudah ada persetujuan dari kementerian, kami akan meramu kembali dan menyusun kembali bersama teman-teman seniman sebagaimana ini dimaksudkan dengan Pak Hapita. Rangkaian yang kemudian di dalam festival dengan tema Spirit of Molibu di berbagai daerah itu akan benar-benar bisa sesuai dengan harapan dan sesuai dengan semangat untuk mengembangkan kemajuan di daerah dan juga kemajuan secara nasional. Terima kasih, Pak. Ini barangkali sementara penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rahman. Dengan tema sudah sangat mengerucut. Nanti secara lebih lebih spesifik akan di mestinya harus dirumuskan oleh teman-teman di sana. Tapi kita sebetulnya bisa sepakat dengan apa yang kita bicarakan kali ini. Sebelum kita bergeser pada pembahasan selanjutnya, karena saya ingin kita sedikit membicarakan tentang apa yang tadi disebut sebagai subtema atau apa pun namanya. Saya di beberapa daerah di Tahunau dengan Moraang, Banggai dengan Tumpe, Donggala dengan Tenunnya, masing-masing mungkin secara singkat bisa disampaikan di sini. Bagaimana bentuknya dan bagaimana apa yang ingin disasar dari setiap kegiatan. Kita ingin mendengar sekilas tiap-tiap daerah dengan festivalnya masing-masing, dengan subtemanya masing-masing. Ada komentar dari Mas Rinto. Ya, baik. Silakan Mas Rinto. Terima kasih Mas Egi, izin Mas Moderator. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak. Mohon maaf saya telat masuk karena ada satu hal yang mesti saya selesaikan sebelum pas bersama dengan dibukanya acara ini. Saya Rinto, saya salah satu narasumber di Indonesiana. mengenai rencana event di Sulawesi Tengah dan beberapa kabupaten kota di bawahnya. Ya, saya cukup ini ya, hari ini agak-agak banyak sekali kemajuan yang kita peroleh gitu ya untuk persiapan penyelenggaraan Indonesia di Sulawesi Tengah. Dan sudah ketemu juga ya paling besarnya tema Spirit of Molibu. Saya sih kalau mengenai tema, saya cenderung menggunakan bahasa Indonesia, Ibu Bapak. Jadi sejauh dia ada padanannya, gitu ya. Baiknya memang digunakan bahasa Indonesia kayak spirit itu kan semangat ya, semangat Molibu. Saya pikir itu yang bisa digunakan, gitu ya. Kemudian juga ada saya baru tahu kalau ternyata ada Ibu bagaimana kita duduk bersama untuk merumuskan satu hal gitu ya, dan seperti yang tadi disampaikan Mas Egi ya, bahwa memang Indonesia ini kan bukan festival ya, bukan penyelenggara festival, dia platform, dan kita lebih ke kegiatan kebudayaan sebenarnya.
bahwa di dalamnya ada festival ya, tapi itu salah satu bentuk saja bagaimana mengapresiasi budayanya yang ada di setiap-tiap daerah. Juga hal yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana tentang Maulibu. Saya bukan orang Sulawesi Tengah, jadi saya tidak paham dan tidak tahu juga bagaimana efektivitas Maulibu ini di tengah masyarakat gitu ya. Apakah seluruh masyarakat Sulawesi Tengah patuh pada tradisi ini atau tunjukkan tradisi ini? Saya tidak tahu persis. Tapi kalau misalnya tradisi ini memang mulai surut, utamanya untuk generasi muda, saya pikir perlu ada FGD seminar, itu salah satu apa ruang yang bisa kita gunakan gitu ya, untuk bagaimana menelisik lebih jauh dan peran-peran Maulibu dalam konteks kekinian gitu ya, karena ini kan tradisi-tradisi yang lama. Dan saya pikir lewat Maulibu juga narasi tentang event, tentang tradisi, tentang ritual bahkan gitu ya, yang selama ini distigmatisasi yang negatif gitu ya, saya pikir bisa terjembatani ya. Ini kan Maulibu ini kan semacam kayak ruang bersama untuk berdialog gitu ya, menceritakan satu kegiatan, bahkan juga kemungkinan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang di tengah masyarakat. Saya pikir Maulibu bisa untuk konteks kekinian ya. Dan kalau memang dugaan saya misalnya tepat bahwa Maulibu bisa dipakai untuk konteks kekinian gitu ya, saya pikir inilah sumbangsih kebudayaan ya untuk peradaban bangsa kita gitu. Apalagi kalau kita bicara konteks sosial politik, utamanya politik lah, ketika kita masuk agenda-agenda nasional, agenda tahun politik gitu ya. Ini kan banyak konflik gitu ya. Siapa mendukung siapa, terjadi konflik di bawah gitu. Saya pikir mungkin juga ini bisa di Maulibu ini bisa dipakai untuk mengatasi friksi-friksi yang ada di masyarakat. Jadi wujud nyata bagaimana kebudayaan memberi kontribusi kepada kondisi terkini gitu ya. Dan juga sudah saya sampaikan di sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah menemukan payung besar dari festival ini atau tema dari festival ini atau kegiatan kebudayaan ini. Tapi nanti tiap daerah punya otoritas ya untuk menentukan bentuk-bentuk seni tradisi yang mau ditampilkan. Dan pesan saya sih selalu untuk menengok PPKD gitu ya. Jadi potensi-potensi yang ada di, saya berharap itu bisa dieksplorasi teman-teman yang sudah terpetakan itu, baik lembaganya maupun personnya gitu ya. Dan juga potensi-potensi OPK utamanya ya, saya pikir ini juga perlu menjadi perhatian, perlu ditengok di PPKD mana saja OPK-OPK yang katakanlah masih eksis atau setengah eksis, bahkan nyaris mati atau hilang gitu. Saya pikir ini tugas kita bagaimana yang mulai surut gitu ya, eksistensinya ini bisa kita angkat kembali. Dan ini penting, ini arti penting dari PPKD sebenarnya itu. Jadi PPKD bukan semacam kayak dokumen hasil penelitian, dokumen mati kemudian sebagai arsip saja. Dia sangat dinamis, dia bisa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kemajuan kebudayaan yang ada di setiap daerah. Dan nggak lupa, saya pikir dalam Indonesia gitu. Jadi baik sekali dengan semangat Maulibu ini, tentu Indonesia bisa ada titik temu ya. Maulibu mensyaratkan ruang bersama, ada partisipasi, ada kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, dan Indonesia mensyaratkan itu untuk diselenggarakannya Indonesia di satu daerah. Saya pikir itu, Mas Egy. Terima kasih, Ibu Bapak. Terima kasih, Mas Rinto. Pikir selanjutnya kita mungkin bisa bergeser kepada format-format atau bentuk-bentuk bentuk-bentuk program yang mau ditampilkan di setiap daerah. Misalnya tahun
di Tauna misalnya, Moraang itu gambarannya seperti apa sih? Saya kan juga belum punya gambaran sama sekali. Bentuk programnya semacam apa dan kira-kira tujuannya apa. Terus kemudian, ya tadi, itu bentuknya bagaimana dan kira-kira ada apa tujuan dan ada persoalan apa yang bisa disasar dengan apa dengan festival itu dan masing-masing yang lain ada dari Morowali, Donggala dan semacamnya. Jadi mungkin teman-teman dari daerah-daerah tersebut sedikit bisa menyampaikan gambaran walaupun saya tahu ini nanti harus pada akhirnya ditentukan dalam apa ditindaklanjuti dan dibicarakan lebih jauh dalam ini apa Molibu itu tadi, tapi mungkin bisa sedikit digambarkan di sini. Terima kasih. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin menyampaikan tadi pertanyaan dari Mas Egy dari tiap-tiap perwakilan daerah mungkin ya. Silakan dari Banggai, di mana yang dari Banggai ini di chat ingin menanggapi. Ya dari Banggai. Silakan silakan Pak. Gambaran nanti juga mungkin kalau memang ada dari kebetulan saya lihat ada Ibu Kabid Kebudayaan dari Kabupaten Banggai mungkin bisa menambahkan terkait kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan ritual tumpe yang memang sebuah ritual yang sudah hidup di masyarakat dan setiap tahunnya digelar. Nah, sebuah tradisi melaksanakan amanat leluhur dengan mengantarkan maleo, telur bung maleo itu ke kerajaan Banggai Laut posisinya. Jadi ritual tumpe ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebelum pengantaran itu apa-apa saja prosesi adat yang dilakukan. Nah, kemudian seluruh elemen masyarakat terlibat di dalam proses pengantaran itu. Sehingga makanya saya bilang ini pelaksanaannya bisa sebulan festival ini. Jadi setelah mereka mengantarkan itu sekembalinya di sana ada prosesi Monsawe. Prosesi Monsawe itu dilaksanakan di tiga kusalik semacam tempat melakukan zikir bersama itu di tiga tempat. Jadi ada Kuop, Loak dan Uesambiha. Itu tiga tempat, tiga kusalik yang berada di tengah hutan itu dan itu sudah dibangun dan fasilitasi oleh pemerintah untuk fasilitas MCK dan sebagainya. Nah, itu seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke ritual zikir bersama itu di dalam rangka mensyukuri pelaksanaan ritual tumpe itu. Nah, sebenarnya mungkin juga bisa dijembatani lewat Molibu itu adalah bagaimana kesinambungan maleo sebagai endemik yang binatang yang dilindungi sehingga tidak habis telurnya untuk dijadikan bahan pelaksanaan prosesi ritual itu. Karena prosesi ritual itu memanen telur maleo itu, Pak. Nah, ini memang ada niatan kita untuk bisa melakukan seminar, untuk membahas seminar nasional yang melibatkan mungkin beberapa kementerian di situ. Ada Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian ada Kementerian Pariwisata di situ. Karena mungkin untuk konsumsi pariwisata, kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup yang bisa duduk bersama dengan para masyarakat dan tokoh adat untuk membicarakan bagaimana peristiwa ritual tumpe ini tetap berlangsung, tetap melindungi hewan endemik ini, burung maleo. Nah, itulah yang kemudian menjadi niatan kami di dalam ritual tumpe yang akan kita bahas di 2021 ini yang membedakan dengan pelaksanaan ritual tumpe sebelumnya.
Karena kalau ritual tumpik sebelumnya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 400 tahun itu, tetapi upaya untuk bagaimana melakukan perlindungan terhadap generasi Maleo ini yang hampir lama-lama nanti akan punah. Nah, ini yang disesati, diduduk-duduk bersama. Karena begini, syarat dari satu kakak itu bisa sampai 10 butir. Jadi kalau kali 100 kakak itu akan memakan berapa butir telur Maleo untuk dijadikan ritual itu. Nah, sehingga proses keberlangsungan hidup burung Maleo sebagai burung yang dilindungi ini bisa lama-lama bisa punah. Tetapi amanat leluhur harus dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena kuat sekali di masyarakat Batui itu, kalau ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi tidak dilaksanakan. Sehingga itu terus berlangsung, hidup di masyarakat, dan sebenarnya festival ini juga ada dana dan tidaknya dari pemerintah, mereka jalan, Pak. Mereka tetap laksanakan itu. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Mungkin itu sedikit gambaran tentang pelaksanaan ritual tumpek ini. Dan kami biasanya sering diundang untuk menghadiri semalam dua malam suntuk, itu pelaksanaan di Kusalik-Kusalik yang tadi saya sebutkan itu, ada tiga titik. Demikian mungkin, Pak. Terima kasih. Ada yang lain ingin mengomentari atau membahas apa yang baru saja disampaikan oleh teman-teman dari Banggai? Baik, kalau tidak ada, mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Pak Subrata tadi, saya pikir yang bisa menjadi pembeda antara festival atau apa ritual tumpek yang diselenggarakan dalam platform Indonesiana dengan ritual-ritual sebelumnya adalah bagaimana menjawab isu soal kelestarian populasi burung Maleo yang memang digunakan dalam ini. Jadi kalau ada semacam resolusi atau semacam bahkan, apalagi kalau berupa tindakan real atau siapa tahu berupa kebijakan yang bisa menjadi apa solusi dari dari terancamnya populasi Maleo itu, saya pikir jadi isu-isu yang hampir mirip dengan hal ini, misalnya di Ponorogo, Reok Ponorogo yang menggunakan apa burung merak itu, bulu burung merak yang juga dilindungi, dan bahkan kepalanya itu dulu menggunakan kepala dari kulit harimau beneran. Jadi, dan tidak mungkin dilakukan memang pada saat ini, tapi itu dulu terjadi, dan yang tampil sekarang itu beberapa memang masih menggunakan kulit harimau. Tapi bagaimana kebudayaan itu sedapat mungkin tidak justru menjadi elemen pendorong dari kerusakan lingkungan, tapi siapa seharusnya menjadi bagian dari solusi terhadap krisis lingkungan. Jadi itu saya pikir menarik untuk kemudian menjadi bagian dan bisa diagendakan dari Mulibu itu sendiri. Saya pikir itu dari Banggar. Memang ini ada semacam ya ironi juga ya kontradiktif, tapi memang ini kan kita bicara konteksnya ketika burung ini masih banyak ya, jadi mungkin nggak apa-apa, tapi ketika habitatnya makin sempit maka
yang mesti dikompromikan ulang, dinegosiasikan, bagaimana memformalisikan tradisi yang selama ini menggunakan telur burung yang jumlah gitu, kayak semacam kayak dibikin simbolik gitu ya. Mungkin volumenya, telurnya dikurangi, kemudian diganti dengan replikanya gitu ya. Atau sama sekali digantikan dengan replikanya. Tapi saya nggak tahu apakah bisa atau nggak. Seperti tadi Mas Egy sampaikan, saya pikir di semua daerah tuh mengalami kayak gitu. Ada masa-masa transisi ya, ketika menggunakan murni dari alam, tapi ketika sangat terbatas dari dukungan dengan dengan kondisi yang ada gitu ya. Dan ya selama ini kan kita mengenal tradisi itu paling bersahabat dengan alam gitu, dengan lingkungan. Saya pikir juga ini juga menjadi concern kita ya, bagaimana tradisi hidup tapi juga ekosistem yang lain juga hidup. Jadi ya nanti mungkin bisa didiskusikan apakah bisa menggunakan yang simbolik gitu ya, menggunakan replikanya, tapi tetap tidak mengurangi esensi dari ritual itu gitu. Itu saja Mas Egy, makasih. Ya. Itu tadi yang saya maksud, bagaimana yang baru saja disampaikan oleh Mas Rinto itu bisa menjadi bagian dari isu-isu yang dibicarakan di dalam Malibu barangkali. Itu yang membedakan ini Tumpe tahun dari daerah yang lain, dari Kabupaten Sigi. Sigi, silahkan ya. Dari Kabupaten Sigi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, pagi menjelang siang. Jadi untuk kami dari Kabupaten Sigi itu berencana untuk tahun 2021 itu akan melaksanakan festival Numpaova. Itu Numpaova itu semacam lagu-lagu untuk meninabobokan anak waktu masih bayi di ayunan. Yang sekarang itu kan hampir kalau anak saya saja yang sudah berumur 25 tahun, ketika saya tanyakan, kamu tahu tidak? Itu mereka tidak tahu. Itu sudah satu tradisi yang sudah tergerus untuk sama ini. Jadi kami mencoba mengangkat kembali, karena kami melihat pada sair-sair lagu Numpaova atau Mooya itu ada doa, ada harapan untuk anak supaya dia lebih baik, anak-anak doanya kepada itu kan sair-sair itu sangat menyentuh. Itu tidurlah anak. Kalau bahasa kita itu kan tidur anak, jangan menangis, jangan nakal, jadi orang. Itu kan doa-doa. Kita bandingkan dengan saat ini, gimana kalau anak-anak sekarang ini kalau mau tidur, ya diputarkan saja lagu apa begitu untuk mengantar anak tidur. Nah, sekarang itu kan lebih bervariatif lagi. Kadang-kadang kalau untuk muslim kan menggunakan salawat. Jadi setelah kami berundingkan, ya kenapa tidak kita pada saat festival tahun depan itu, kami akan kerjasama dengan Departemen Kesehatan bertepatan dengan Lomba Bayi Sehat. Jadi Lomba Bayi Sehat, kita adakan juga itu festival, kemudian kita juga akan mengadakan forum grup diskusi tentang tradisi yang masuk, ini masuk pada PPKD kami di tradisi lisan, masuk pada, jadi kami coba angkat untuk festival tahun depan. Jadi itu saja penjelasan kami, dan kami akan lagi lebih festival dengan tema besar the spirit of Moli. Jadi Molibunya nanti itu kami akan mengumpulkan orang tua adat bahwa ini loh budaya kita, tradisi hampir tergerus, kenapa tidak ini harus kita kaji kembali, kita budayakan kembali, dan berdoa mudah-mudahan dengan ini sebagai salah satu bentuk pembentukan karakter sedini mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Festival Numpau itu sendiri, apakah dalam bentuk lomba atau performance atau pergelaran di atas panggung atau bagaimana? Jadi rencana kami, ya terima kasih. Rencana kami akan performance dari di Sigi ini kan ada 15 kecamatan dan setiap desa itu punya sair yang beda-beda. Jadi kami akan mencoba menampilkan perwakilan dari beberapa
desa di kecamatan untuk ikut dalam festival ini. Jadi untuk lomba atau performance nanti kita lihat bagaimana situasinya, apakah berapa atau betul lomba. Ya, terima kasih. Jadi belum diputuskan, Bu, ya? Atau barangkali itu menjadi bagian dari Molibu itu sendiri nantinya? Ya, ya bisa saja seperti itu. Nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa ke depan. Kami akan diskusikan lagi dengan teman-teman seniman. Kita maksudnya kita akan kasih bentuk bagaimana baiknya festival ini. Saya mau ngasih satu contoh, mungkin kita masih ingat ya, tsunami Aceh. Ini ada bagaimana sumbangsih bagi apa dan juga budaya ya. Ini memberi kontribusi terhadap ini Bu, Bapak Ibu, terhadap risiko atau minimnya korban tsunami untuk Pulau Simelu. Jadi dari seluruh daerah terdampak, Simelu lah pulau yang paling sedikit sekali jumlah korbannya. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka punya tradisi lisan semol. Jadi setiap tidur itu anak-anak itu punya dibiasakan gitu ya, didengarkan kisah-kisah seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, tentang doa, tentang harapan gitu ya, tentang banyak hal yang positif gitu. Jadi tradisi lisan menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak soal fenomena alam, termasuk tsunami. Jadi ketika air surut, kamu jangan melaut, kamu harus lari ke dataran yang lebih tinggi. Dan itulah kenapa Simelu, satu pulau yang sangat sedikit jumlah korban ketika tsunami Aceh terjadi beberapa tahun lalu. Itu. Jadi inilah sumbangsih atau kontribusi tradisi lisan bagaimana menyampaikan pesan-pesan baik secara ringan, secara mudah kepada bahkan anak-anak yang masih 0 tahun katakanlah seperti itu ya. Tapi inilah bukti bahwa ya tradisi lisan yang membuat Pulau Simelu sedikit jumlah korban tsunaminya. Beda dengan daerah-daerah lainnya, apalagi Aceh, apalagi Banda Aceh gitu ya, itu kota besar, kota ya, kotanya ibu kota provinsi yang harusnya lebih canggih ya untuk mengantisipasi tsunami, tapi justru juga menyumbang korban yang cukup banyak gitu. Tapi justru Pulau Simelu yang populasinya sangat sedikit, justru punya kearifan lokal melalui tradisi lisan, dia bisa selamat. Itu saja. Monggo Mas Egi, Mas moderator. Baik, sebelum ke Mas Suratar, jadi artinya seperti tadi yang saya sampaikan, saya concern dari setiap kegiatan ini mohon dirumuskan apakah di dalamnya itu merupakan sebuah program pendokumentasian atau program pelestarian dan semacamnya. Nah, seperti yang disinggung oleh Mas Rinto, gitu. Bagaimana pelestarian itu menjadi sangat penting karena di dalam nilai-nilai tradisi kita itu ternyata kadang-kadang kita tidak sadar menyimpan banyak dalam kasus Aceh justru menjadi penyelamat bagi pulau apa tadi Mas Rinto itu Pulau Simelu. Pulau Simelu. Ya. Nah, jadi mohon untuk ini untuk Sigi kecuali formatnya dibicarakan, tolong dirumuskan kira-kira apa yang mau dicapai dari situ. Silakan melihat PPKD dan kemudian problem yang ada di sana sehingga bisa lebih tajam program-program kita. Kita masih punya waktu sampai jam berapa Mas moderator? Sekarang jam 10:30. Mungkin langsung aja ke daerah lain ya. Tauna boleh Pak. Tauna, silakan Tauna. Ya. Terima kasih banyak ini Pak. Secara singkat juga saya mau
apa namanya, menggambarkan tentang kejangan murah. Sebelum ini, Pak. Saya langsung saja, Pak. Festival Murah yang akan kami rencanakan 2021 itu adalah sebuah apresiasinya kami kepada masyarakat yang selama ini, yang seperti yang ada di Luwuk itu, melaksanakan kegiatan-kegiatan adat sendiri tanpa ada keterlibatan pemerintah. Nah, untuk kali ini, Rangkul itu jadi ke sebuah festival. Karena di dalam kegiatan Mora ini, Bapak Ibu, kami lihat secara eksplisit bahwa 10 pemajuan kebudayaan itu ada di situ, Pak. 10 pemajuan kebudayaan, semua ada di situ. Objek pemajuan kebudayaan di situ. Jadi kemarin kita mau melakukan apa namanya penyusunan dokumen PPKD itu tidak terlalu susah. Karena semua pemajuan kebudayaan di kegiatan festival melihat dari anggaran, Pak, apakah itu perlu mau dilombakan atau ada lomba atau bagaimana penampilan saja, dilihat dari anggaran daerah saja itu, Pak. Ya, seperti itu. Perlu juga kami gambarkan, Pak, sebenarnya Mora ini tidak jauh beda dengan kegiatan Padungku yang ada di Kabupaten Poso. Tidak jauh beda dengan kegiatan yang di Luwuk, karena kami ini serumpun, hanya beda nama. Hanya ada beberapa ciri khas yang membedakan antara kegiatan Padungku yang ada di Kabupaten Poso, nah, tetapi semua intinya kembali kepada spirit of Malibu tadi itu, Pak. Nah, malah kalau kami lihat Mora ini paling, karena di situ ada bukan hanya 10 pemajuan kebudayaan yang coba kita angkat di situ, Pak. Dari plus cagar budayanya juga. Nah, karena di situ menyangkut ada pemeliharaan peninggalan-peninggalan sejarah yang harus dirawat. Jadi ada plus cagar budayanya sekaligus juga ramah lingkungan. Nah, kalau cuma keinginan dari kami ini melakukan ini hal yang besar, tapi jujur aja, Pak, dana yang untuk daerah atau apa kami minim. Jadi kami coba akan melakukan festival itu sesuai dengan kemampuan dana kami. Kalau mau dibiar sumber daya manusianya dengan apa namanya kekayaan budayanya, Pak, tidak usah diragukan lagi, Pak. Banyak kok sama kami. Jadi Pak Kabid mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang lebih bagus dan mungkin dari kementerian juga. Nah, khususnya dan juga satu permintaan kami ini, Pak. Halo, assalamualaikum. Pak Kabid, Pak Burahman. Silakan. Halo, Pak. Ya. Kalau boleh, Pak, ini kebudayaan, kembalikan kami ke posisi dinas pendidikan. Karena kami di dinas pariwisata juga ini. Halo, itu saran pribadi nih, Pak. Karena, ya. Jadi, Pak, kalau bisa, karena agak sedikit kurang bagus komunikasi kami dengan dinas pendidikan di dalam melakukan, apa namanya, sosialisasi kebudayaan di tingkat-tingkat bawah seperti itu. Jadi cuma itu saran secara pribadi, Pak, bukan kedinasan, Pak. Karena saya melihat komunikasinya. Tapi kalau keinginan kami dari Kabid, dari para Kadis untuk mengembangkan budaya, kami siap, Pak. Nah begitu, Pak Kabid. Bahwa intinya satu, pertama Mora'a mempunyai kegiatan yang bisa merangkum semua 10 pemajuan kebudayaan plus pemeliharaan cagar budaya dan ramah lingkungan. Itu saja, Pak. Demikian untuk sementara. Silakan. Sebentar, maaf. Pak Nur Hasan, mungkin kami yang di luar dari Tauna itu tidak punya bayangan sama sekali bentuk festivalnya itu semacam apa sih, Pak? Tadi disampaikan tidak berbeda dengan yang ada di Morowali dan yang lain. Yang Morowali saya juga nggak tahu, Pak. Jadi mungkin bisa digambarkan sekilas bentuknya apa sih?
Pak Nur Hasan masih mute. Nah. Ya, ya, oke. Okay. Ya. Pak, itu kegiatan Mora itu sebuah kegiatan panen raya, apa? Panen raya masyarakat dalam ungkapan rasa syukur bahwa sudah berhasil, sudah diberikan rezeki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam kegiatan Mora itu, Pak, dalam bentuk kesyukuran tadi, dilaksanakanlah kegiatan-kegiatan seperti budaya semua budaya yang 10 pemajuan kebudayaan itu, Pak, include di dalam. Ada tarian tradisionalnya, ada nyanyiannya, tradisi lisannya dimunculkan, olahraga tradisionalnya dilaksanakan semua, Pak, 10 pemajuan itu. Jadi tujuan dari Mora tadi itu, Pak, dari kegiatan Mora kan masing-masing desa, Pak, ya. Pak Egi. Ya. Jadi desa A menampilkan tarian tradisionalnya, tapi begitu. Jadi sebagai macam ajang kebudayaan lokal, Pak. Nah, perkenalkan. Jadi berkat kepada generasi kepada generasi bahwa ini kita punya budaya dulu. Seperti itu. Jadi kalau dilihat, Pak, hanya saya bilang tidak beda dengan Padungku di Poso, yang di Kabupaten Poso, karena kami ini kemarin waktu masih dengan Poso itu kita gabung. Oke. Okay. Kabupaten Induk. Cuma sekarang karena sudah berpisah, jadi kami sudah melakukan sendiri. Nah, dari silaturahim tadi, Pak, antara daerah jalan. Intinya, Pak Egi, di dalam kegiatan Mora, 10 pemajuan kebudayaan itu semua dimunculkan, Pak. Tinggal kita bagaimana mencoba meramu ini supaya jadi yang bisa lebih bagus. Apakah kita bawa ke hal-hal yang kompetitif atau cuma ajang penampilan saja. Begitu, Pak. Oke. Tauna, sekedar catatan dari saya, bagi sebuah tradisi yang sudah sekian tahun, masa itu berlangsung dengan cukup baik dan ajek dilakukan, tantangannya menurut saya adalah tantangan pelestarian bukan lagi sebuah tantangan, ya. Jadi tantangan berikutnya biasanya adalah berupa pengembangan. Apa kira-kira yang bisa digali, pengembangan apa yang bisa dan dihidupkan oleh masyarakat. Saya pikir sebagai bentuk rasa syukur atau ekspresi syukur atas sebuah panen, artinya dia diselenggarakan dalam situasi yang kecuali kegembiraan, artinya diselenggarakan dalam situasi ketercukupan. Jadi mungkin bisa digali pengembangan bahan bentuk-bentuk ekspresinya, atau kemudian kalau kita mengacu pada Indonesiana itu ada ketersambungannya dengan desa-desa yang ada di dalamnya, tapi mungkin bisa digali potensi-potensi yang lain. Saya kira itu saja, Pak, dari kami. Kalau dari daerah yang lain, mungkin karena waktu kita juga tidak punya, ya, Mas. Mengutong, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya dari Parigi Mengutong, Pak. Iya. Kemarin kita sudah laksanakan, alhamdulillah antusias masyarakat dan bisa dinilai dari keberhasilannya, tingkat kepuasan masyarakat itu sangat-sangat baik. Kemudian di persiapan platform Indonesiana berikutnya, kami karena luas wilayah kabupaten kami ini, salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Tengah, Pak. Misalnya 472 km membentang. Jadi di situ ada beberapa etnis, Kaili, Tahara, Rai, dan Taa, dan bagian utara itu ada Lauje, Tajio, dan etnis Kialo. Nah, karena pada Indonesia 1 kami telah laksanakan di subetnis Tahara, Rai, dan Taa, kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman seniman dan para budayawan yang ada di kabupaten ini, bahwa Indonesiana ini 2021 kita akan bawa ke ritual adat Masoro. Masoro, ya.
Masoro sendiri, Mas Egi, adalah sebuah ritual adat yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Lauje, etnis Lauje. Itu berada di Kecamatan Palasa. Itu jaraknya kalau dari kabupaten sekitar 185 km dengan menggunakan transportasi darat. Kemudian ritual ini juga senada dengan kabupaten Louna tadi adalah refleksi dari ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap karunia hasil bumi pada sang pencipta. Jadi kegiatan ritual ini dikemas dalam sebuah prosesi molibu juga awalnya. Karena ada rapat atau musyawarah adat, kemudian hal-hal yang akan digunakan dalam ritual itu disepakati dan disetujui, kemudian dilaksanakan. Di perjalanan ritual ini akhirnya endingnya di tepi pantai dengan menghanyutkan perahu yang di dalamnya perahu kecil sampan, di dalamnya itu ada hasil-hasil bumi yang telah diolah, misalnya makanan-makanan yang dan ada hewan ya yang dilepas sebagai juga sebagai tolak bala mungkin, karena saya mendapat informasi dari pelaku adat di sana. Nah, dalam kegiatan ini juga terjalin memperkuat persaudaraan, karena di kegiatan ini utamanya dari suku anak dalam yang ada berada yang tinggal di pegunungan atau dalam masyarakat sini dikenal dengan Tobela, ya orang Bela. Iya, Pak. Pada saat ritual ini berlangsung, mereka turun dari pegunungan dengan menggunakan rakit-rakit bambu. Bagian lagi disertakan dalam ritual itu. Jadi ada komunikasi terjalin antara masyarakat di bawah, masyarakat yang sudah istilahnya modern, dan masyarakat yang masih di dusun-dusun di pegunungan. Itu barangkali. Jadi kami harapkan insya Allah ritual Masoro ratusan tahun juga, ada atau tidak ada dana atau bantuan dari Pemda, mereka tetap melaksanakan. Karena kekuatan adat di daerah kabupaten untuk antisipasi persekusi, insya Allah kalau di daerah Kabupaten Parigi Mutong ini, sebenarnya ini masalah persekusi ini, kalau kita lihat lagi secara emosional, kita sepertinya kembali, mari kita rangkul mereka, libatkan, jangan dibuat salah-salahan. Itulah yang menjadi dasar timbulnya persekusi sebenarnya. Kalau kita berjalan bersama, kemudian apa-apa hal-hal yang dianggap persekusi, maka jangan diganti. Ya. Kalaupun situasinya tidak memungkinkan dibuat, jangan dibuat. Jadi begitu mungkin barangkali kami dari Parigi Mutong mohon dukungan untuk kementerian dan terutama dinas provinsi. Demikian untuk sementara, Egi. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufan dari Parigi Mutong. Supaya lebih cepat nanti mungkin tanggapan bisa sekaligus beberapa ini ya, beberapa daerah gitu. Mungkin kita lanjut aja dengan daerah yang lain. Ona sudah, Sigi sudah, Parigi Mutong sudah, Banggai sudah. Ada yang lain kah? Halo. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Tadi teman-teman sudah sampaikan terkait dengan festival yang mendukung untuk Spirit of Molibu. Ada lagi yang memang tadi terlupakan, teman dari Poso, kabit dari Poso
masuk tapi jaringannya putus-putus. Mereka itu memang sudah mempersiapkan Festival Padungku yang sekiranya dilaksanakan di 2018. Kita sudah setengah cuma bersamaan dengan gempa, akhirnya tidak dilaksanakan. Sehingga 2021 mereka masukkan untuk bagian dari pendukungan Spirit of Sintuvu, Spirit of Mulibu, yaitu Festival Padungku. Nah, begitu juga dengan Morowali Utara, mereka Festival Morue. Jadi Morue yang nanti akan menjadi pendukung Spirit of Mulibu di Sulawesi Tengah tahun 2021. Jadi ini kelihatannya kurang lebih 6 kabupaten yang siap mendukung platform Sulawesi Tengah untuk Festival Spirit of Mulibu. Nah, kami berharap melalui kesempatan ini, Pak. Melalui kesempatan ini dalam program Platform Indonesia NA 2021, maka apa-apa saja yang perlu kami lengkapi, apa-apa saja yang perlu kami persiapkan yang nanti menjadi bahan pelengkap proposal kami untuk kami ajukan sebagai bentuk dari komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk pendukungan Platform Indonesia NA 2021 menyangkut festival. Ini saja barangkali tambahan dari saya. Mudah-mudahan ada catatan dari kesimpulan lokakarya kita kali ini untuk teman-teman kabupaten juga mempersiapkan diri yang kami akan meramu bersama-sama dengan senimannya. Kemudian kami akan mengajukan kembali ke Bapak-Ibu di Direktorat kelembagaan. Terima kasih, Pak. Ini aja barangkali dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya pikir kita sudah produktif sekali hari ini. Kita sudah sepakat untuk membuat atau mengangkat tema Mulibu menjadi sebuah ikatan dari sekian banyak daerah dengan berbagai bentuk masing-masing. Nah, pesan dari Mas ini tadi, Rinto tadi, sebaiknya judul atau nama festival itu tadi, tema festival tadi dirumuskan dalam bahasa Indonesia saja. Atau bahkan bahasa daerah, itu menurut saya juga sebuah cara yang baik juga ketika ada bahasa daerah yang lebih spesifik juga dipakai. Ya. Terus yang kedua adalah karena kita sudah sepakat dengan tema itu, bagaimana tema tersebut benar-benar mewarnai setiap ini kegiatan atau program yang dilakukan di daerah. Jadi selama proses persiapannya itu juga dilakukan dengan prinsip dengan metode Mulibu dan prinsipnya tadi saya agak lupa namanya Sintu. Lakukan tetap berjalan ya sehingga tema tersebut tidak hanya menjadi sesuatu yang sifatnya sloganistik atau retorik gitu, tapi benar-benar kan. Saya pikir itu sih yang ingin saya garis bawahi. Selanjutnya mungkin segera dilakukan diskusi yang lebih intens untuk mematangkan rencana-rencana dari Mas Rinto. Mungkin sebelum Mas Rinto saya minta sedikit, Pak. Silakan. Sedikit tes sedikit aja ya, Pak. Waktunya sebentar lagi, Pak. Sudah 11 di sini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih yang
sebagai pelaku budaya, saya berpikir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marenta ini betul-betul mencerminkan keterlibatan komunitas. Yang pertama, bahwa garap dari atas meja, tapi juga jelas melakukan eksplorasi yang sudah dalam terhadap sub-sub tema yang dilakukan oleh kabupaten. Sekalipun secara administratif bahwa ada masalah utama di masa pandemik dan problem-problem cara pandang melihat kebudayaan, baik yang benda maupun tak benda, ini juga masih perlu menjadi sesuatu bahan yang perlu didiskusikan. Apakah dalam perspektif kebudayaan? Nah, ini juga menjadi penting untuk kita sama-sama bisa melihat itu. Sehingga ketika ini ditarik dalam sebuah event atau festival, benar-benar mencerminkan apa yang terjadi pada realitas masyarakat pelakunya gitu. Jadi bukan dari ruang-ruang atas meja, maka menjadi sesuatu benar adanya bahwa ini adalah sebuah kebutuhan secara mewujud dalam satu kolektivitas masyarakat gitu. Nah, mungkin ini sebagai cerminan yang penting buat kami, karena biasanya dalam strategi kita bicara Molibu, tapi jangan-jangan kita tidak melakukan apa itu Molibu. Nah, ini juga menjadi tantangan karena Sulteng pasca gempa dan masa pandemi juga banyak pelaku budaya, penggiat budaya, dan masyarakat kebanyakan. Maka saya kira apakah Indonesiana menjadi sesuatu yang bisa berbagi terhadap tantangan-tantangan itu, menurut kami besar harapan kami ini bisa terjalin dalam sebuah konsep Sintuwu tadi. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Hapri. Mungkin waktu juga yang terbatas, mohon maaf juga Bapak-Ibu yang di sini belum bisa menyampaikan informasi terkait dengan rencana Indonesia 2021. Tapi paling tidak bisa saya ulang kembali atau saya tegaskan kembali bahwa ini merupakan komunikasi awal, karena di tahun berikutnya kita juga akan istilahnya masih ada kesempatan untuk mematangkan kembali konsep-konsep rencana untuk menutup. Mas Egy, Mas Rinto, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Provinsi Sulawesi Tengah, silakan. Baik, sebenarnya tadi kita semua sudah diingatkan oleh Pak Hapri ya dan terakhir tadi ya, bahwa memang nafasnya Indonesia harus ya sofistikasi, melibatkan semua pihak gitu ya, bukan cuma sebuah kegiatan dirumuskan di bukan sebagai ya penampil saja gitu ya. Dan memang Indonesia pengen semangat ownership dari kita semua. Jadi semangat kepemilikan. Kita nggak ingin nanti event-event yang digelar ini tidak punya semangat untuk pemilikan. Misalnya karena semua dirumuskan, dipersiapkan oleh dinas misalnya, masyarakat atau komunitas hanya sebagai penampil, sebagai tukang tampil dan terima honor, maka ya dia nggak punya pemilikan gitu. Jadi kita pengen semua yang terlibat, semua yang berperan serta dalam persiapan dan juga pelaksanaan acara menjadi pemilik dari Indonesia di Sulawesi Tengah dan kabupaten yang ada di lingkup Sulawesi. Ownership dari kita semua yang terlibat di sini, dari semua komunitas yang ada di sini, Indonesia juga ingin agar event yang digelar ini berdampak positif bagi seluruh ekosistem pembangunan kebudayaan, juga para pelaku-pelaku atau pegiat budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi
bukan cuma event yang 1-2 malam atau 1 minggu full, menghibur, happy semua, tapi setelah itu ya nasib seniman, nasib pegiat budaya, komunikasi dan koordinasi. Itu nggak kita inginkan ya. Kita pengen setelah ada event, banyak kemajuan-kemajuan yang kita bisa kita gapai gitu ya setelah event ini digelar. Baik antar OPD maupun komunitas dengan masyarakat pegiat budaya dengan pemerintah daerah. Itu saja, Mas Moderator. Terima kasih, Mas Rinto. Dari Mas Egi, silakan Mas sebagai penutup. Saya kira cukup. Saya ini sepertinya. Halo, Mas. Halo, halo. Mas, jadi siapa tahu ada pesan-pesan tertentu? Enggak. Ya, aku belakangan dikasih info suruh masuk. Jadi aku mendengarkan aja, karena ternyata Mas Adi nggak bisa ikut bergabung. Tapi Bapak Ibu semua selamat siang. Saya mohon maaf. Makanya dari tadi saya menyimak aja, karena saya kira bisa didapat hari ini. Sudah ada ikatan tampaknya, sudah ada garis merah antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Meskipun saya tidak terlalu jelas karena sudah belakangan datang, apakah yang dimaksud dengan molibu itu ritual? Mudah-mudahan dugaan saya benar gitu. Kalau memang yang molibu adalah ritual dan ritual akan dijadikan sebagai ikatan dari semua kegiatan di kabupaten, Numpaupa, Mora, dan Mas Soro gitu, yang akan diikat jadi satu di dalam festival, saya kira sudah produktif gitu, karena artinya ikatan kurasi kegiatan sudah ada. Tapi kerjanya masih cukup panjang saya kira, Mas Egi, karena yang pertama sekali tentu saja tema yang sudah dipilih ini harus dikurasi bersama dari semua daerah, dan mungkin teman-teman di Sulawesi Selatan dikoordinir oleh Pak Rahman Ansari nanti perlu diskusi yang ya mungkin beberapa kali gitu, perlu berdiskusi perihal yang pertama saya kira dukungan APBD dari masing-masing kota kabupaten yang akan terlibat itu seperti apa dukungan APBD-nya, dan kemudian kalau logikanya kita akan jadi satu festival bersama seperti Sumatera Barat atau Jawa Timur misalnya, di mana beberapa kota kabupaten terlibat, maka harusnya ada iramanya gitu, ada irama dramatiknya, dimulai dari mana, terus kemana lagi, dan akan diakhiri di mana gitu kan. Saya kira kebutuhan tim kurasi menjadi penting untuk menyusunkan timeline atau lini masa agar kita bisa tahu urutan dari kabupaten mana ke kabupaten mana itu. Itu yang pertama, dan yang kedua saya kira yang juga tidak kalah pentingnya, apa yang sudah beberapa kali diingatkan juga, tapi nggak apa-apa diingatkan, coba dilihat kembali PPKD masing-masing, karena dihadapi itu bisa diselesaikan dengan pagelaran dari ritual ini gitu. Karena saya kira dari tadi saya menangkap bahwa kegiatannya itu akan berupa pergelaran, Mas Egi. Jadi akan digelar ritualnya, tetapi apakah dengan digelar itu kita bisa menjawab tantangan yang ditulis di dalam PPKD masing-masing? Ataukah sehingga nanti kita bisa putuskan untuk Sulawesi Tengah misalnya, apakah mungkin ritual, tapi misalnya di Morowali akan terjadi diskusinya, di Poso akan terjadi pagelarannya, di Banggai mungkin akan terjadi seminarnya, dan seterusnya. Jadi programnya yang
mungkin nggak dibagi gitu. Ketimbang misalnya semua daerah akan menggelar ritual ini kalau apa yang saya tangkap. Nah, untuk itu tentu saja kebutuhannya lagi mungkin punya tugas itu Pak untuk mengumpulkan teman-teman yang bisa memandang ini secara keseluruhan dan bisa melihat bagaimana merangkaikannya. Itu saja dulu Mas Egy, saya pengen menyimak sih saja. Makasih Mas Dede. Sebagai informasi mungkin Mas Dede ya, ini udah sebagai penutupan Mas, karena waktu kita juga sudah jam 11. Jadi terakhir mungkin dari Mas Egy, silakan Mas. Saya 1 menit Mas Egy. Oke Pak, itu Pak moderator mungkin yang punya wewenang untuk mempersilakan Pak moderator, apakah ini 1 menit. Siapa Pak? Bisa saya ini 1 menit. Oh, Pak Iksan boleh Pak. Terima kasih, mohon maaf saya tadi terputus, tapi sebelumnya saya sudah menyimak tadi apa namanya tradisi tradisi lisan. Jadi saya informasikan 2 tahun terakhir saya mengkonsentrasi terhadap pengetahuan lokal masyarakat Sulawesi Tengah tentang mitigasi bencana. Dan di Sulawesi Tengah memang tradisi lisan itu masih ada yang hidup, artinya belum punah sama sekali. Ini mungkin bisa menjadi perhatian beberapa kabupaten mungkin yang belum menemukan tema yang akan ditampilkan dalam Indonesia tahun depan. Tapi paling tidak saya informasikan misalnya kami di Sulawesi sebuah bencana, tanda-tanda bencana yang akan terjadi. Jadi ada 2 konsep mitigasi dalam masyarakat kami, itu ada 2. Bencana sosial dan bencana alam. Dan semuanya itu masuk dalam hampir seluruh ritual yang ada yang saya lihat yang akan ditampilkan hakikatnya. Misalnya dari Sigi tadi itu konsep itu mitigasi dalam lingkungan keluarga. Itu diharapkan bayi supaya selamat di masa bencana 2 tahun lalu itu menyadarkan masyarakat kami di Sulawesi Tengah pentingnya menggali pengetahuan lokal itu untuk menjadi panduan ke depan bagaimana kita mensikapi kondisi alam, kondisi geologis Sulawesi Tengah yang memang rawan bencana. Saya kira itu mungkin masukan dari saya, mungkin untuk teman-teman di kabupaten lain yang belum menemukan tema, masih banyak sastra lisan sebenarnya di Sulawesi Tengah yang bisa berbicara tentang hal mitigasi bencana yang seperti dicontohkan di Simelu tadi. Terima kasih Pak Iksan atas ingatan untuk teman-teman sekalian. Terakhir Mas Egy, sebelum kita tutup kegiatan ini, silakan Mas. Saya kira tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Semuanya sudah disampaikan oleh Mas Dede maupun Mas Rinto gitu. Nanti kalau Mas Dede kita bisa bicara di luar ini barangkali karena waktunya juga terbatas. Oke. Yang jelas ada semacam rancangan proposal yang bisa dirumuskan oleh teman-teman untuk kemudian dikirimkan kepada sekretariat atau pokja dinas atau kementerian, dan itu akan menjadi dasar untuk perencanaan tahun kita, penyelenggaraan tahun 2021 yang akan datang. Saya pikir itu saja. Terima kasih Mas Egy, Bapak Ibu sekalian, peserta Kapas Keliling Indonesia Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula lah Kapas Keliling Indonesia Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini dari mulai awal sesi pertama hingga berakhirnya sesi kedua pada hari ini. Untuk narasumber, terima kasih Mas Egy, Mas Rinto, dan Mas Dede yang telah rencana untuk pelaksanaan program Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bukan berarti menutup komunikasi antar kita, karena komunikasi tetap berjalan sampai dengan kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh teman-teman di Provinsi Sulawesi Tengah.
akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika selama kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan capacity building ini terdapat perkataan besar-besarnya. Salam sehat selalu, jaga selalu kesehatan, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.